Lebih 3,000 pengunjung rata-rata terdiri daripada belia hadir sambutan Hari Belia Negara di Kota Tinggi Johor hari ini. Antara tarikan utama adalah showcase sirup bergegau at HBN yang akan berlangsung pada malam ini. Laporan lanjut kita bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baiklah, terima kasih Sahri. Saya kini berada di Bandar Penawar Kota Tinggi Johor bagi membawakan perkembangan terkini. Jelajah Belia Johor at Kota Tinggi bersempena Hari Belia Negara 2024. Dan program ini telah bermula sejak pukul 7.30 pagi tadi. Dimulakan dengan program senam aerobik disertai personaliti Johor FM, Melaka FM dan Negeri FM. Serta beberapa program lain yang juga diadakan, di antaranya servis motosikal dan gunting rambut secara percuma, himpunan bermotor penawar, bike show dan aktiviti memancing. Dan program baru saja dirasmikan sebentar tadi oleh Esko Belia Sukan, Usahawan dan Koperasi Johor Mohd Khairi Mat Shah, mewakili Menteri Besar Johor. Jadi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita bersama dengan penerbit program, Amli Ibrahim. Jadi terima kasih Kak Amli. Jadi Amli, boleh ceritakan program yang dianjurkan pada hari ini? Alhamdulillah, program hari ini telah pun berjalan dengan lancar dan telah dirasmikan oleh YBS Kobelia dan Sukan dan Usahawan. Tapi yang pentingnya untuk kali ini, RTM di lokasi telah pun dapat kesempatan yang baik di antara kerajaan negeri dan juga RTM Zon Selatan, Negeri Melaka dan Negeri dan Melaka FM. Okey, untuk malam ini jangan lupa kita telah pun membuat persiapan rapi untuk showcase pada malam ini yang turut menampilkan beberapa barisan artis tanah air. Okay, berkenaan showcase itu antara acara yang dinanti-nantikan penduduk sekitar Bandar Penawar ini. Jadi boleh ceritakan sikit tentang showcase ini? Okey, untuk showcase ini juga kita telah gabungkan pengacaranya daripada ketiga-tiga negeri. Johor FM akan diwakili oleh Lily Khalid, Melaka FM oleh Elfie dan juga Negeri FM DJ Syafiq akan berkumpul. Dan artisnya akan membuat persembahan pada malam ini adalah Naim Daniel, antaranya kita ada Ara Johari, kita ada Wani Hasrita, kita ada Afiq Syazwan untuk malam ini. InsyaAllah akan menarik ramai belia-belia khususnya di penawar ini, daerah Kota Tinggi ini, untuk bersama-sama untuk showcase pada malam ini yang disiarkan secara langsung di Johor FM dan juga FB Live Johor FM, penerima langsung. Okay. Lagi siaran langsung di mana? Johor FM dan juga FB Live Johor FM. Okay, terima kasih Amli. Sekian laporan saya dari Bandar Penawar Kota Tinggi Johor. Kita kembali semula ke Sahi di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Sahi. Baik Erwin, terima kasih. Sambutan Hari Belia Negara antara fokus dari Melaka petang ini. Perinciannya bersama Nur Syafina Sari di Bandar Hilir. Silakan. Baik, terima kasih. 3,000 belia disasar memeriahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka yang bermula hari ini. Program berlangsung di Stadium Jasin, dimulakan dengan aktiviti fun run kira-kira pukul 7 pagi tadi. Pelbagai aktiviti lain turut disediakan. Kita ada klinik-klinik melibatkan motor show, kita ada motor show melibatkan motor dan kereta, kita ada gunting rambut di situ, kita ada program-program yang berkaitan dengan rekreasi, program-program yang berkaitan dengan seni kreatif, mural dan sebagainya, canting. So saya minta anak-anak muda sertailah program-program yang melibatkan 10 gaya hidup rakan muda sempena sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Melaka. Sambutan berlangsung sehingga esok. Beliau turut menjemput orang ramai memeriahkan sambutan Hari Belia Negara peringkat kebangsaan yang bakal berlangsung di Bandar Hilir pada 25 dan 26 Mei ini. Anugerah Pemidato Terbaik Piala Menteri Perpaduan merupakan anugerah khas terbaru diperkenalkan tahun ini. Ia bersempena pertandingan pidato Rukun Negara Peringkat Kebangsaan Piala Pusingan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Melaka 2024. Esko Perpaduan Negeri Wihi Sam berkata, anugerah tersebut berdasarkan 5 kategori yang dipertandingkan. Anugerah khas lain, anugerah persembahan terbaik dan anugerah khas juri selain pemenang bagi setiap kategori. Acara ini merupakan program tahunan yang dibuat saban tahun. Dan tahun ini merupakan tahun yang kelima untuk makluman semua. Pada tahun lepas,
iaitu tahun 2023 kita menerima penyertaan secara keseluruhan berjumlah 3,041 orang. Penyertaan ini diterima sebelum ini juga berjaya diiktiraf oleh The Malaysia Book of Records, the largest participant in pidato competition year-nya, satu pencapaian yang membanggakan hingga ke hari ini. 3,500 peserta disasar sertai pertandingan tersebut. Pertandingan menawarkan hadiah keseluruhan RM33,500, piala iringan, buku dan sijil penyertaan. Program Internasional Volunteers Anjuran Universiti Teknologi Mara UITM memberi impak positif bukan sahaja kepada masyarakat, malah peserta. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri, Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, ia memberi peluang kepada peserta berinteraksi secara langsung bersama masyarakat. Seterusnya, merasai realiti kehidupan sebenar di luar kampus. Program sukarelawan yang turut disertai mahasiswa dari Indonesia dan Thailand itu menjalankan aktiviti gotong royong membersihkan sekitar kawasan Bandar Milimau. Dan sejujurnya ini adalah satu program yang sangat-sangat bagus yang memberikan impak yang sangat positif untuk adik-adik mahasiswa kita supaya mereka ni boleh berinteraksi dengan masyarakat luar, bukan saja hanya duduk di dalam kelas, tetapi mereka perlu dapatkan perkara apa yang tidak boleh dibelajar dalam dalam kelas, iaitu pengalaman yang sangat bermakna bila kita berhadapan dengan masyarakat. Timbalan Naib Chancellor Al-Ehwal Pelajar UITM, Profesor Dr. Muhammad Sazili Shahibi pula berkata 180 mahasiswa terlibat dalam program berkenaan. Jadi program ini sebagai satu program yang memberikan pendedahan dan mengasah bakat kepimpinan pelajar dalam menghadapi situasi dalam masyarakat dan juga memberikan nilai-nilai positif dalam masyarakat seperti gotong royong membersihkan kawasan-kawasan bandar Jas Limau ni. Jadi program ini juga kita buat di sekitar bandar Melimau ini atau Jasin ini tanpa mengira sesiapa punya kawasan halaman rumah. Di sini kita lihat ada bangsa Cina dan ada bangsa Melayu. Jadi kita melaksanakan perkara ini tanpa mengira kaum. Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR berjaya mengubah kehidupan suami isteri yang berniaga dari rumah dengan purata jualan RM10,000 sebulan. Sakinah Muhammad Zuki, 30 tahun, mula berniaga menggunakan mesin layan diri yang dibekalkan di bawah program IPR, kategori Inisiatif Usahawan Makanan Insan sejak November tahun lalu. Memulakan perniagaan menjual kek, sandwich serta minuman dalam tindi Hospital Melaka, Sakinah mampu menjana keuntungan bersih antara RM2,000 hingga RM3,000 sebulan. Sebelum ni kerja saya memang struggle sikitlah dengan pendapatan sekejap tak cukup kan suami saya, tapi sekarang alhamdulillah memang cukuplah pendapatan kami dengan adanya vending machine ni. Sangat membantu, memang sangat membantu saya. Memang setiap hari saya akan tukar masak lah. Makanan setiap hari akan bertukar lah. Habis baru saya akan buat lah. Habis saya akan buat yang baru. Sentiasa yang baru lah makanan saya. IPR yang dilancarkan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli Februari tahun lepas bertujuan membantu golongan miskin tegar, miskin dan B40 menjana pendapatan mampan. Sekian lintas langsung dari Melaka. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih. Pihak berkuasa tempatan PBT diingatkan agar melaksanakan semua projek yang mendapat peruntukan secara telus dan mengikut piawaian ditetapkan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Meng berkata ia berikutan setiap negeri melalui PBT menerima peruntukan yang besar dalam melaksanakan projek untuk kemajuan komuniti di setiap kawasan terlibat. Katanya semua peruntukan yang diberikan kepada PBT berdasarkan bajet berasaskan prestasi. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana PBT yang gagal mencapai prestasi ditetapkan. Jika PBT yang tak dapat perform, duit kita turun, dia tak ada dalil lagi, tak ada alasan. Okay, dulu sentiasa kata tak ada peruntukan. Sekarang peruntukan sudah bagi, jika masih lagi tak perform, pertama,
kita akan keluarkan surat teguran kepada pegawai yang bertanggungjawab. Kedua, tahun depan YDP dan barisannya siap bermasuk. Tahun ini mungkin saya bagi dia 2 juta. Tahun depan saya potong sebagai message supaya dia wajib perform. Bermula tahun lalu, semua PBT yang memohon peruntukan projek di lokaliti masing-masing wajib mengemukakan 3 dokumen penting, iaitu kajian kebolehlaksanaan, analisis kos dan manfaat serta unjuran pulangan terhadap pelaburan ROI. Perkembangan saingan Ironman 2024, atlet muda negara Yap Ki Ying gagal mempertahankan kejuaraan dimenangi tahun lalu dalam acara triathlon sprint. Kesilapan dilakukan semasa saingan menyebabkan gelaran juara diungguli atlet Singapura Cedric Chua Jian Hong. Saingan berlangsung di Desaru awal pagi tadi menyaksikan atlet berusia 18 tahun itu bermula pantas pada disiplin pertama, iaitu renang sejauh 750 meter meninggalkan Cedric Chua. Memasuki disiplin kedua iaitu berbasikal sejauh 20 km, Ki Yi dikenakan penalti 1 minit apabila melanggar peraturan ketika memotong. Kesilapan itu memberikan peluang kepada Cedric Chua untuk merampas kedudukan pendahulu. Cedric secara rasmi bergelar peserta pertama melepasi garisan penamat meninggalkan Ki Yi di kedudukan kedua. Manakala peserta dari Amerika Syarikat, Rich Bacon, menamatkan saingan di tempat ketiga. Sementara itu, Ki Yi akui fokusnya sedikit terganggu selepas dikenakan hukuman penalti. Actually, I really like I have a big gap already. Yeah. Then I thought like I can have a comfortable run, no? But then the penalty like just make me someone's like my mental side ah. Like the gap is getting further and further, no? If my swim and bike, but not really for the run. Ki Yi sebelum ini dinobatkan juara dalam kejohanan duathlon kebangsaan 2023 di Negeri Sembilan dan akan ke Jepun minggu hadapan menyertai Asia Triathlon 2024 di Osaka.